Di informasi selanjutnya, polisi tangkap tersangka pelaku sekaligus penyebar video mesum ASN Provinsi Jawa Barat. Tersangka diduga kesal diputuskan oleh kekasihnya sehingga menyebarkan video asusila yang ia rekam. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan foto syur wanita berhijab yang diduga salah satu aparatur sipil negara Provinsi Jawa Barat. Dalam unggahan viral tersebut, terdapat 4 foto sang wanita yang berada di jok kiri tengah beradegan tak seronoh. Mulai dari membuka pakaian hingga adegan mesum bersama seorang pria. Tak hanya foto, adegan syur ini juga terekam dalam video berdurasi 2 menit 20 detik. Kepolisian bergerak cepat, Kamis malam tersangka pelaku sekaligus penyebar video asusila itu berhasil diciduk. RIA, pria berusia 31 tahun ini adalah guru honorer di sebuah SMK di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia merekam adegan mesum bersama kekasihnya RJ yang merupakan guru honorer di sekolah yang sama. RIA menyebarkan video mesum itu ke media sosial karena tak terima diputuskan sang kekasih. Padahal kedua orang ini sudah memiliki pasangan sah masing-masing. Modusnya, yang bersangkutan merekam video itu kejadiannya di dalam mobil sedan warna putih, ada di Medan, BB yang sudah kita sita itu sekitar bulan Juli tahun 2019. Atas perbuatannya menyebar video asusila, pelaku terancam melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET.